sunshine. Morning, Mr. Dexter. Morning to you. Well, well, well. Where's my boy? Where is my boy, you son of a bitch? Okay. You wanna play tough? You got it, asshole. See that little girl over there everybody's so fond of? Well, my scientists tell me that this is what revs her up. Look at her now. Weak as a little kitten. Ow! Mr. Dexter, fuck off! Fuck! What the fuck kind of place you running here, Clive? Hell, that ain't mine. Jesus Christ, you... That's Mrs. Cooper. Sick fuck! You killed my boy, didn't you? Look, man, just tell him what he wants to know. Accidents happen in this jail all the time. Hey, Mr. Dexter, come on. You go on about your business. I'll take care of this guy. Let's go. I want my boy back, Clive. I ain't let you down yet, have I? Go on. Yeah, it's gonna be you and me now. Sampurasun sadayana kumaha damang, balik deh di channel gaming Don Rasputin. Kali ini gua akan melanjutkan Hitman Absolution Distake 15. Udah sampai 15 lagi nih. Ya udahlah, di Distake 15 ini kita ada judul bernama Operation Sledgehammer. Apaan lagi tuh? Ah, ya udahlah, enggak usah banyak lama-lama, kita langsung masuk aja ke permainannya ya, dan kita saksikan akan ada kejadian seru, pengis, kejam, keji, tampang pun di part di stack 15 ini. So, selamat menyaksikan. Nah, sebelum kita ke permainan, jangan lupa di support dulu channel guanya dan cara di like videonya dan di subscribe coy. Bantu channel Don Rasputin mencapai 100.000 subscribe ya, biar cepat dapat super play button coy, biar menandakan bahwa akun Don Rasputin itu bukan abal-abal, bukan kaleng-kaleng ya, kalau kata preman terkuat di dunia mah. Dan sekarang kita beraksi coy. Ah, bunuh. Sekarang gua mau jadi orang kejam coy. Soalnya ketangkep Ancol sama si Big Boss-nya itu, gua siapa ya namanya, gua lupa Ancol. Yang penting mah kita balaskan dendam Agen 48 yang sudah menjebak dan menyandra. Sekarang kita ambilin ini pipa biasa buat pengalihan isu atau buat nggak gebuk mungkin bisa. Siapa itu? Ya, let's go. Power controlnya ambil dulu. Aduh. Anyway, I left the pistolas for you to pick up. Kita lewatin aja. Nah, kita kesini cuy. Gua sampai sekarang penasaran nih si Agen 48 dia pakai korek cipo atau bukan ya. Pastinya pakai cipo lah, orang suara dentingnya enak gitu, cering gitu. Ini ada petugas nih. Wah, cuma ada satu cuy petugasnya. Iya. Yaudah, kita buka dulu, buka tutupan botol mulu. Nikolai, Jenny, kita mampusin dulu ha. Mudar. Mantap. Yo mang, kita sembunyiin dulu ke sini nih. Tewas meneh. Asik.
Go. Kita coba iseng-iseng lah. Kira-kira ada yang datang enggak? Jangan-jangan yang datang oh petugas. Kirain gua presiden General Trump coy. Mas saya anjir di bumbunya dicekik enggak banget. Halo. Nah, masuk sini. Bobo senang nyenyak. udah nih. Nah, itu tuh. Kita jalur si pelbalarnya cuy. Senjata aing kampret. Disita merita hei hei. Nah, kita kesini dulu cuy. Kita ada di kantor polisi cuy. Wah, mau jadi penasaran mereka tuh orang jahat atau orang baik ya. Sampai kita ditahan di kantor polisi coba. Itu siapa yang curiga apa? Nah itu tuh. Bos kampret. Wah, kasihan dianya dikhianati orang sih. Christ, what a dipshit. Wah, kita disuruh kabur dari penjara, cuy. Ancol. Jebakin. Ayo cek kampret sini. Hey there. Hello? Bentar. Ada sih. Kehen. Global. Siap. Ada temannya cuy. Kira-kira kita kesini dulu cuy. Aduh itu ada temannya cuy. Ambil. Itu dulu kesana tuh. Atas. Waduh, di atas ada apa nih kira-kira nih? Waduh. Wow, ada ledakan. Ke bawah lagi ya. Kacau, gak ada apa-apa cuy. Ganti dulu. Waduh, disini juga banyak nih prajurit. Every rooftop overlooking town square. I don't care how good this guy's supposed to be. Unless he's got wings, he couldn't have got far. Sip. Itu lo kesana tuh. Aduh, udah curiga cuy. Kita suruh kemana lagi nih? Ke ada sini aja lah. Coba cek dulu cuy ke sini nih. Aduh. Cepet. Terus kabur cuy dari sini. Aduh, itu udah pembakar. Oh, itu banyak yang lari-lari. Bawa batalanya lah, berat bawa kalungnya cuy. Thank you.
kita jebak aja ke sana. Let's not take any chances. Let's go check it out. Aduh, ya Allah. Emang butuh jubah ini untuk menyamar berikutnya, cuy. Ah, ini kita kemana ini? Oh, ini ada. Nah, sip. Nah, udah nih. Sekarang kita ambil ini dulu. Apa tadi namanya? Skedemit gitu. Ini gak ada yang menyadar kita adalah si agen seperti egg-nya, coy. Aduh, mereka curiga gak ya kita secara nyamar tapi gak bawa senjatanya, coy. Kalau logikanya mah harusnya curiga, ini gak curiga, coy. Banyak, cuy. Aduh, banyak sekali itu. Kacau, banyak banget, cuy, musuhnya. Aduh, gak mau ngalihin juga itu, misalnya tepat ngeliat. Aduh, di sini juga ada. Ah, untung dia nggak nyadar. Kita akhirnya menghirup udara bebas dan udara segar, cuy. Kenapa, beh? Ini cuy, kita lihat di atas ada apaan. Wah, ke tempat dugem kayaknya nih. Kita ke bawah, cuy. Ngeri banget. Suara tembakan dari mana tuh? Seri banget, cuy. Oh, ini rakyat-rakyat pada histeris, cuy. Mereka ketakutan dengan kejadian yang sedang terjadi sekarang. Kita terus maju ke depan, cuy. This doesn't make any sense. How can he just give us the drop like that? What you expect? Yeah, the guy's a ghost. Why do you think he's been the agency top man for all those years? Yeah. We shouldn't be out here, man. It's bad luck hunting your own. Cool it. Brute force always prevails. I don't care how good this guy is. He's bound to slip up sooner or later. Gitu. Udah beres tuh ngobrolnya, cuy. Sekarang kita kemana nih? Kita ada petugas yang masih ngecek, cuy. Oh, ini mah penjagaan ketat. Aduh, sorry, cuy, gue pegel, cuy. Tahu nih gue udah rekaman berapa jam, Ancol. Makin kesini tuh makin susah, Ancol. Aduh, ya Allah, kita harus ngendap-ngendap. Gue sebenarnya ngendap-ngendap ini kurang suka, cuy. Tapi kalau nggak gitu ya nggak akan benar. Nyalain aja nih alarmnya, cuy. Jangan lah. Nah, kita nunggu dulu aja tuh. Suka-sukanya pada insaf, pada dapat hidayah.
Aduh. Pakai gua pegel, cuy. Ah. Gua nyalain aja lah itu. Biar adanya kaget. Aduh. Assalamualaikum. Gak nyadar ancol. Padahal gue ini gak bawa senjata. Aduh, banyak banget ini kayak apa prajuritnya, ya ampun. Kampret lagi dia ke sana. Mumpung dia nyadar. Lah, cerita apa udah beres? Wah, lihat dia balas dendam nih ke seorang yang udah nangkap si ini si Gilberti Egg. Yaudah, kita langsung kita kejarnya, cuy. Kita habisi dia, orang yang telah menjerumuskan Aingnya ke penjara. Di atas sana ada kuburan. Kita pastikan satu tempat untuk dia di sana. Lagian dia ngapain lari ke dalam gereja? Oh, dia tuh polisi, cuy. Oh, si sheriff. Hantam. Ow. Anjok, keren aing headset ya. Keren orang headset. Headset, cuy. Last time. Headset, cuy. Victoria. Oh, go fuck yourself. Mati, cuy. Akhirnya mati. Lah? Ini mah backsound Requiem di Hitman episode di Hitman Blood of Money di stage terakhirnya, cuy. Udah beres, udah tamat ini. Udah tamat. Hah? Ini nilai-nilai penyakitannya, cuy. Kita kunjungi tapi nilainya sedikit. Nah, jadi segitu aja cuy untuk stack 15 nya tapi ini gue gak tahu ya tadi itu stack terakhir atau bukan, karena tadi di bagian akhir ceritanya ada musik backsound di stack 13 Blood of Money Hitman, yang apa stack 13 itu yang terakhir yang Requiem itu. Semoga aja lah belum tamat ya, karena menurut gue ini aduh makin complicated aja ya. Permasalahannya bercabang. Ya udahlah, pokoknya mah jangan lupa selalu support channel Don Rasputin dengan cara di like videonya dan jangan lupa di subscribe, okay? Biar gue makin semangat untuk menyelesaikan Hitman Absolution ini, dan tentunya dengan semakin banyak like dan subscribe dari kalian itu sama dengan membuat gue makin semangat nih. Pokoknya mau bantu gue mencapai 100.000 subscribe, okay? Nah, yaudahlah, gak usah banyak lama-lama, gue akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.